Alhamdulillah kali ini saya mendapat muatan dari Pekalongan untuk bongkar di Jember. Jangan ngomong apa ngono. Di wis wiru. Karmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Bohari. Untuk video kali ini saya akan menayangkan video berapa sih total pengeluaran kalau dari Pekalongan sampai Jember, ya, sampai Jember dari Jawa Timur. Untuk kali ini saya berketepatan membawa muatan untuk tujuan ke Jember. Nah, seperti ada permintaan dari pemirsa, ada yang meminta, Mas, sekali-kali jangan hanya bikin pas di jalannya aja dong, bosen. Bikin yang istilahnya pas lagi makan, pengeluaran, terus proses muatnya, proses bongkarnya. Nah, ini alhamdulillah kali ini saya mendapat muatan dari Pekalongan untuk bongkar di Jember. Nah, berapa ongkosannya dan berapa pengeluarannya nanti akan saya buat video ya. Untuk ongkosan langsung saja, ini amplop ya, amplop ini amplop surat jalannya. Untuk muatannya memang saya sembunyikan dulu. Yang penting intinya bawa muatan. Ya, ini amplop ya. Ini baru saya buka. Ini ada uang jalannya. Berapa uang jalannya kita hitung bersama. Masih bundelan karet. Biasa koleksi karet gelang. Nah, ini jumlah uang untuk ongkosan dari Pekalongan sampai Jember kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2 juta ya, 2 juta. 2 juta tadi saya sudah diambil untuk pulinya 25.000. Itu kalau 25.000 itu saya ambil dari uang sendiri, nggak apa-apa. 25.000 pemirsa tadi untuk muatnya. Terus nanti untuk istilahnya buat beli rokok atau konsumsi selama perjalanan nanti akan saya tayangkan. Ini saya buat dari Pekalongan. Khususnya ini saya sudah memasuki jalan raya Pekalongan Batang. Kalau tidak percaya saya kasih lihat ya pemirsa. Nah, ini saya sudah sampai jalan-jalan Batang pemirsa. Ini sampai jalan-jalan Batang, tadi saya muat di Pekalongan. Ini tapi berupa waktunya masih baru jam 2 siang. Saya mau pulang ke rumah dulu dan saya berangkatnya nanti malam. Saya habis sholat maghrib. Oke. Nah, pemirsa percaya ini saya sudah berada di Batang. Nah, karena ini saya mau pulang dulu, nanti untuk proses pengeluaran apa ya dananya. Karena saya begitu mau setar itu saya posisinya solar penuh dan jumlah etolnya. Nah, ini jumlah etolnya 500.000. Saya setiap kali mau berangkat, ini saya setiap kali pulang saya isi 500. Jadi nanti kalau pulang sampai rumah lagi saya isi lagi 500 lagi pemirsa untuk etolnya ya. Jadi kita mau berangkat kita nggak ribet nyari-nyari Indomaret atau apa itu, kita nggak ribet, kita hanya tinggal berangkat saja. Jadi kita pulang berangkat solar penuh, kita pulang nyampe rumah solar wajib penuh lagi pemirsa biar enak hitung-hitungannya. Oke, kalau gitu saya mau pulang dulu, nanti habis mari baru kita berangkat menuju ke Jember. Ya. Nah, kan ini saya mau mampir di rumah dulu. Kenapa saya tidak langsung berangkat? Saya mau mampir ke rumah dulu karena saya lebih suka melakukan perjalanan malam. Jadi nanti kita lewat lintas lewat rute itu ya, kalau masih siang kan jalannya masih ramai. Itu yang aturannya pengeluaran solarnya cuma 150 itu bisa jadi 200. Begitu pemirsa. Makanya enakan kalau lewat malam karena jalan begitu sepi. Oke, kita mampir ke rumah dulu, istirahat, habis maghrib baru kita berangkat. Kudu. Nah, pemirsa, kita sudah sampai rumah. Saya mau turun dulu istirahat, nanti habis maghrib saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Jember.
Saksikan video ini dari awal sampai akhir biar nanti pemirsa mendapat pengetahuan berapa sih. Tadi kan sudah saya perhatikan ongkosnya berapa, pengeluarannya berapa, sisanya berapa. Oke? Karena nanti saya juga akan melewati ada trik-triknya, misalnya kok lewat jalur sini, 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 agar untuk mengirit atau malah menambah biaya. Saksikan hanya di Bola Walk Racing. Pokoknya ikuti ya dari awal sampai akhir. Oke, saya mau istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Buhari dan yang manis siapa? Halo. Sinten namanya? Sarah Akirze. Ya. Seperti yang tadi saya bicarakan bahwa malam hari ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Jember. Nah, ini sudah habis maghrib, saya sudah selesai sholat maghrib dan mau berangkat. Ini masih dalam proses pemanasan si Obros. Nah, ini mana si Obros ini? Oke, mana si Obros? Bawa pangkat lah. Oke. Hari mana? Mengata. Oke pemirsa, sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke Jember. Ya karena anak saya yang paling kecil rempong, jadi anak saya gak ikut keluar. Hanya anak yang pertama saja gelap karena di kampung. Oke, kita masuk ke dalam Ombros pemirsa. Oke pemirsa, kita sudah di dalam si Ombros. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke Jember ya. Menuju ke Jember. Seperti biasa, saya mau ke SP Bawo Sempu untuk menunggu Mas Tebul. Wah, pangkat ah? Dadah. Mau nak kelung? Siap. Dadah, dadah Mbak Sarah. Dadah. Oke, pemirsa, ini kita sudah masuk ke jalan. Karena posisinya malam ya. Jadi biar enggak silo, maka lampu dalam kabin kita matikan. Oke, kalau gitu kita lanjut menuju ke SPBU Sempu menjemput Mas Mitro alias Timbul. Habis itu kita lanjut menuju ke Jember. Let's go. Pemirsa, kita sudah sampai di ini SPBU Sempu. Seperti biasa, saya nunggu Mas Timbul. Timbul datang dulu pemirsa. Oke pemirsa, Mas Timbul sudah datang. Sekarang saatnya saya dan Mas Timbul melanjutkan perjalanan menuju ke Jember. Nah ini saya baru saja belanja perlengkapan seperti teneng rokok. Neng, wah, ini untuk belanja saja sudah untuk bekal rokok dan minum-minumannya itu sudah 100.000. Oke, kita lanjut menuju ke Jember. Pemirsa, kita masuk jalur Pantura. Oke. Ini kalau makanya lampunya dimatiin biar gak silo pemirsa, tidak mengganggu pandangan. Oke, kita lanjut menuju Jember pemirsa. Bismillah, selamat sampai tujuan. Pemirsa, wayahe dewek ngopi dhisik nang Purwo Didi iki pemirsa iki ketemu belung iki. Aku ngomong jare kowe ngomong ki nang kamare namane ngomong kowe. Ngapa? Ngomong apa ngono? Jare ngomong. Ini kak Iki, ini saya dicegat oleh belong. Ayo turun. Kampleng. Jadinya saya berhenti dan mau ngopi pemirsa. Oke, berhenti dan mau ngopi, kita turun dulu.
Ini dia belungnya pemirsa, ini dia belungnya. Awas sana polisi weh, cepet weh. Hey, ini jaluk, jaluk disoteng jare, jaluk disoteng. Alah wis kok. Jaluk disoteng jare. Cepet jaluk disoteng. Rek ini dumbetaken. Lewat sampe gerung. Gerung lah ibu. Lah ayo mrono sih. Abah orang sesek bil. Jalan jalan sotek ini ngomong kena. Aduh, 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 aduh. Iya, pemirsa, kita sudah selesai ngopi dan makan nasi kucing. Ngirit karena makannya nasi kucing, habisnya cuman 32.000. Berarti pengeluaran tadi 2 tol Kalipungu Semarang. Ini 6 lekor. Kalipungu Semarang. Berapa ya, Pak? Oh, buat menggasak rapi ya. Tapi 7.000. 7.000 karo iki 32.000. Sidik. Sidik berarti sidik menuju Surabaya. Sedikit. Ini kita ngirit tadi tolnya ngirit. Jadi bayarnya murah ngirit. Tolnya ngirit, Mas. Timbul berarti kali ngirit. Ngirit lo. Bayar nyiksa. Nyong bayar disiksa pemirsa, nyong bayar disiksa. Pokoknya sih perlu jadi. Oke, kita lanjut menuju ke Jember pemirsa. Ya pemirsa, kali ini saya sudah berada mau memasuki kota Lumajang dan kali ini saya mau sarapan dulu. Kebetulan tadi begitu masuk tol Surabaya saya kebarengan dengan masuk Ron Anoval, tetangga saya sendiri nih, Disti Transport, bareng si Ombros. Ombrosnya Lempung ini, Ombrosnya Lempung. Kamu sarapan, mungkin untuk warga Lumajang tahu ya ini di mana. Janus Al Farisi. Al Farisi. Janus Al Farisi. Janus Al Farisi. Timbul Al Junaidi. Ini Timbul Al Junaidi. Bakul kecobo. Ini selamatan ini. Oh iya, yeah. Lah ini bos. Bos, bos. Bos ini bos. Sokron gol. Sokani. Wah. Sokani gol peti. Ini iya, Posolhan ini. Posolhan yang mumet. Madang pemirsa makan. Makan. Nyukur madang mah. Gede-gede kan? Mana ini? Gak dikasih. Apa? Madang. Makan. Buruk nih. Pesan satu yuk. Makan nanti sendiri. Kopi. Yoi. Pancok kuwi. Kuwi nang kali kecing. Oke. Udah. Mas iki wis metu men. Ngoro. Kapan jare Mak kakek nang kulo kale pun. Kan alamnya malah. Wis rampung sarapane pemirsa, wis rampung. Wis rampung. Wis bayar. Wis rampung, wis bayar. Wis sarapan lawa water. Iki wis wiru. Karepmu pian, karepmu. Rampung wis wiru.
Wah, ini jenenge cocok pemirsa. Bar Madang ke sana kiri, aduh. Ih, nikmat uripe. Bar Madang ke sana kiri. Nang kiri ya, kau panas macam pegetan. Mau yuk serengeng, regeduk sih. Waduh. Ada pas kecepuk balik. Yo. Oh, laki pura kecepuk pilih. Layar dong rancang. Oh iya wes. Oke pemirsa, kita lanjut menuju ke Jember ya. Masih bersama Obras. Depan itu. Solokan. Sama-sama bugar Jember pemirsa. Tapi barangnya beda. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah sampai di tempat bongkar. Ini lokasinya di mana? Lokasinya di mana ini Mas? Jember. Mbak Asti, desa alamatnya. Wah, yang kita bawa itu teh Mas. Ini pasukan-pasukan bongkar mas-masnya, sing semangat. Iya. Tekan di Mas. Pekalongan. Kita bawanya teh pemirsa yang penasaran bawanya teh. Ini kita bongkar di Jember Sumber Sari, bener Mas alamatnya Sumber Sari sih ya. Sumber Sari bingung. Bingung pora di syuting masih salah tingkah ya. Siap tempur si boy. Bingung nih salah tingkah. Peh bandulan. Ayo. Nanti. Langsung aja. Nyampe. Oke pemirsa, sambil nunggu bongkar kita sambil istirahat dulu. Mas-masnya sing arep bongkar iki mas-mas iki. Jos. Semangat. 45. Oke, istirahat dulu pemirsa sambil nunggu bongkar ya. Pemirsa, sudah selesai bongkar. Ini sudah selesai bongkar, wis rampung, wis ditutup. Mas-masnya, terima kasih ya Om. Oke. Terima kasih Mas. Oke pemirsa, kita sudah selesai bongkar. Kita mau ambil surat jalan kembalian. Habis itu kita nggak tahu mau kemana. Ya pemirsa, kali ini saya dan Mas Timbul sudah selesai bongkar. Seperti yang kemarin saya bicarakan, saya bongkar di Jember. Dan sekarang saya mau memberikan pengetahuan, mau memberitahu berapa pengeluaran dari Pekalongan menuju Jember. Ini buat nambahin solar 200. Sisa uangnya udah beli etol Mas? Belum. Etolnya tinggal berapa? 100 berapa ya? 25. Oh, 125. Nanti ya dihitung dengan BT. Sekedap Adi. Di ini dihitung tinggal berapa ya? 125. Uangnya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 kalau diambil 400 1, 2, 3, 4, 400 buat belikan etol.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau buat ngisi solarnya 200 berarti tinggal 1 juta. Berarti pengeluaran dari Pekalongan sampai ke Jember yaitu 2 juta pemirsa. Ini enggak 2 juta, 1 juta ya pengeluarannya. 1 juta pengeluaran dari mana? Pengeluaran dari Pekalongan sampai ke Jember itu 21 juta rupiah. Oke, semoga video kali ini bermanfaat, di mana saya sudah memberikan video informasi apa? Memberikan informasi berapa ongkos dari Pekalongan sampai Jember yaitu 2 juta. Dan pengeluarannya sendiri, pengeluarannya juga sama yaitu 1 juta pemirsa. Pokoknya rata-rata kalau ke Jember itu 1 juta, sampai Banyuwangi itu 1 juta 200 sampai 1 juta 300. Tergantung dari berat muatan atau santai atau enggaknya muatan yang kita bawa. Oke, cukup sekian dari kami. Semoga video kali ini bermanfaat. Salam dari Bola War Racing. Salam Obros. Saya Buhari. Saya Tebus. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.